pohon tumbang macetkan Jalan Sultan Alauddin Makassar. Sebuah pohon terembes tumbang ke badan Jalan Sultan Alauddin, samping kampus Universitas Islam Nasional tanggal 1 Maret tahun 2019. Akibatnya arus dari perbatasan Gowa macet sampai ke pertigaan Jalan Andi Pangeran Petarani. Dari keterangan warga sekitar, pohon tersebut tumbang ke jalan sekitar pukul 14 WITA. Dari pantauan Celebes Magazine, hingga pukul 14.30 WITA, kemacetan masih terjadi. Belum ada informasi dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar mengenai penyebab tumbangnya pohon. Akibatnya arus dari perbatasan Gowa macet sampai ke pertigaan Jalan Andi Pangeran Petarani. Dari keterangan warga sekitar, pohon tersebut tumbang ke jalan sekitar pukul 14 WITA. Namun kuat dugaan pohon tumbang akibat angin dan hujan deras serta usia pohon terembesi sudah tua. Saat ini, petugas sudah membersihkan jalan. Nampak arus lalu lintas di daerah tersebut perlahan kembali normal. Demikian Celebes Magazine memberitakan. The best.